Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada siang hari ini, pada kesempatan yang kali ini, saya mau video menggosok batu Saga Tegak ya. Ini saya kesekankan kayak Monas gitu ya. Nanti ada Saga, ada Loiman sini, ada Saganya Tegak gitu ya. Memang di sini ada sedikit bengkok tapi nggak kelihatan. Lebih umumnya lihat yang di atas ini teman-teman. Ini bagian dari batu yang kita balok kemarin, yang mana bahannya sebesar kucing tersebut. Nah, ini kita dapatkan Saga. Untuk kalsedoni yang kita ini sudah kita dapatkan, sudah kita gosok. Sekarang kita masuk ke yang jenis Saganya atau sodonya. Oke, teman semua, mari kita gaspol, kita bersihkan. Ini baru tahap balok kasar tadi ya, tapi belum bersih, kita bersihkan lagi ya.
kita proses ke pola kita selesaikan, mulai dari pola kasar di pola halus sampai mengadal di krek-kreknya di permukaan. Nah, kita masuk ke tahap pengkilatan gitu, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai di amplas 240, teman-teman kita naik ke amplas 600 ya. Ini warnanya joss, warnanya joss ya, warnanya juga bagus. Ini sodonya agak ukurannya juga jumbo ya, boleh medium lah, 27. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai di tahap ini, amplas teman-teman sudah sampai amplas yang paling halus ya. Nah, kita naik ke proses pengkilatan dengan serbuk intan lagi ya. Oke, kita kirakan finish yang akhirnya.
Inilah hasil akhir dari proses penggosokan kita, teman-teman sudah naik ring ya. Beginilah bentuk rupa dari batunya. Mantap, teman-teman. Joslah. Gosokan juga bagus dan mantap sekali. Silakan.